unit low volt ini, unit elektrik low volt FL960 EV teman-teman. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Seputar Tambang ya teman-teman. Jadi di video kali ini kita lagi main ke boothnya Equipindo ya. Equipindo di acara Mini Expo 2023 di tanggal 13 sampai 16 September 2023. Nih ya teman-teman, kalau yang belum tahu Equipindo itu Equipindo Group. Jadi ada Equipindo Perkasa, ada juga Sakon ya. Terus kalau Equipindo itu Autores distributor dari Sakai, Hidromek, Tekeuchi, Eurotech, Hanta dan Davino. Kalau Sakon itu distributornya low volt, Bull, Chicago pneumatic dengan Kistrek. Itu teman-teman. Kalau untuk gambaran daripada Equipindo Group ya teman-teman. Oke, kita cek alat-alatnya yang ada di Equipindo yuk. Nah, kita di video kali ini pengen ngebahas ya, ada alat apa aja yang ada di Equipindo khususnya. Yang pertama dan paling mantap ya, unit low volt ini, unit elektrik low volt FL960 EV teman-teman. Ini unit wheel loader yang kalau menurut Seputar Tambang yang baru pertama ya, yang kita lihat khusus unit elektrik yang wheel loader ya. Kalau yang eskavator, truk kan udah ada ya. Nah ini unit low volt FL960 EV yang dijual oleh Equipindo. Nah ini termasuk chargernya nih teman-teman. Nah ini chargernya yang ada di belakangnya ya. Nah yang di depan sini ada unit drum roller ya, unit drum roller yang tipenya close cap ya, alias kabinnya tertutup teman-teman. Jadi close cap nih. Jadi dari Sakai SV900 DV strip 1 nih yang drum rollernya. Terus di sini juga ada unit-unit yang lainnya juga ya. Nih kita bisa lihat di sini ada berbagai macam unit. Ini unit Sakai. Nah, ada TKDN-nya juga di sini. Ini unit Sakai ER55F strip S ya teman-teman. Nih, ini Sakainya ya, di untuk posisinya di perbaikan jalan ya teman-teman. Ini ada unit wheel loadernya dari low volt juga, udah di stiker batik ya di bootnya Equipindo. Terus di sini ada Bull ya. Nah, jadi backhoe loader dari Bull yang dijual di Equipindo juga. Lanjut kita lihat di sini ada motor gradernya Hidromek ya. Nih motor grader Hidromek yang open cap ya, alias dia kabinnya terbuka teman-teman. Sini juga ada unit Davino ya, Davino 415 Prima. Nih, ini unit untuk mixer teman-teman. Nih, jadi masukin material di mix di dalam tong mixer ini. Oke, kita cek lagi unit-unit apa aja yang ada di Equipindo ya. Jadi berbagai macam alat nih teman-teman. Ada yang dari sini ya, kompresor. Di sini ada mobile kompresor. Di sini ada eskavator Takeuchi ya, atau mini eskavator Takeuchi TB290CH. Terus di sini ada juga unit Sakai ya, PM550 strip S ini teman-teman. Oh, lampunya udah LED ya. Mantap. Jadi buat teman-teman yang butuhin alat-alat brandnya Sakai, Takeuchi, Lovol, langsung segera cek di Equipindo. Oke teman-teman, itu aja video kita cek bootnya Equipindo. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, share. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.